jelas kira-kira bisa dipahami. Oke, selanjutnya nanti akan kita pangkan dari rekan saya Pak Kanit Gakum. Ini yang menangani masalah kesehatan. Nanti akan disampaikan hasil hasil analisanya beliau, hasil evaluasinya beliau, hasil penelitian dari apa yang telah terjadi di Kabupaten Bukit Bintang. Pak Pendi, bagaimana? Ya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada, nanti akan saya simpulkan selanjutnya. Saya akan serahkan kepada Kanit Gakum. Ya, satu dulu saya tambahkan tadi. Konsekuensinya ketika kita melakukan pelanggaran atau tidak disiplin, akan terjadi kecelakaan yang nantinya akan berdampak fatal lagi tempat kita disiplin. Yang kedua konsekuensinya dalam aturan undang-undang perlu kita pahami ya, yang seperti dalam kondisi kendaraan. Setiap pengemudi kendaraan yang menggunakan kendaraan bermotor berdua-dua tidak menggunakan helm dapat dipidana kurungan 1 bulan. Gimana nanti kita berusaha nanti dibuka. Ini kan punya HP semua kan, Roy, bisa dibuka berdunda di polisi dia bilang ini. Kalau kita dikurung, bisa saja kenapa kita itu ada di situ. Nanti saya bagikan berusuhnya. Pidana 1 bulan kurungan atau denda 250.000 rupiah. Jelas ya, itu konsekuensi hukumnya. Selanjutnya yang di pasal 2 dalam 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Setiap pengemudi kendaraan roda 2 yang tolnya membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm dapat denda 250 atau pidana kurungan 1 bulan. Ini PR-nya, silakan di. Ini saya kasih PR buat kalian. Kalau di sekolah ada PR, saya juga kasih PR dong. Silakan dibuka pasal 291 ayat 1 dan ayat 291 ayat 1 dan 2. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini saja dulu. 22 tahun 2009. Buka. Itu semua untuk apa? Undang-undang memikirkan produk, undang-undang memikirkan itu untuk memudahkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan keselamatan yang menjadi harapan kita semua supaya kita selamat di dunia dan selamat di amin. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada yang dikatakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling fatalitas korban kecelakaan adalah anak
Jadi kalau bisa datang kan harus banyak. Kagak banyak.